saudara-saudara, ibu bapa terkasih dan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Salam, selamat pagi untuk kita semua. Sebentar, kita akan menyambut firman Tuhan renungan hari ini selasa 9 April 2024. Mari kita berdoa, Bapak Sorgawi, terpujilah Engkau, Bapak, karena kasihMu. Bapak tak pernah berkesudahan selalu, baru setiap pagi. Kami bersyukur buat pagi hari ini, karena kami sebentar boleh menyambut firman Tuhan. Teguhkan hati, kuatkan iman kami, supaya kami mengerti apa maksud Tuhan melalui Firman pagi ini, dan Firman Tuhan ini boleh menjadi pelita bagi kami, kaki kami, terang bagi jalan kami, di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Sekali lagi, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita Kemenangan oleh Yesus Kristus bersyukur dalam kemenangan. Saudara-saudara, terkasih, kalau kita berbicara masalah kemenangan, satu ungkapan yang sangat sederhana namun mempunyai makna yang luar biasa karena kemenangan ini. Merupakan idaman harapan dari setiap kita di dalam menjalani hari-hari hidup kita. Namun, perlu kita ingat, untuk mencapai atau memperoleh suatu kemenangan diperlukan perjuangan yang sungguh-sungguh, kerja keras. Kemenangan dalam hal ini adalah kemenangan dari segi manusiawi, atau makhluk alami, atau makhluk duniawi yang bisa sebentar boleh lepas dari genggaman kita. Oleh karena itu, memang benar untuk mempertahankan. Kemenangan itu jauh lebih berat daripada memperolehnya oleh Rasul Paulus. Dalam nas firman bagi kita pagi hari ini adalah kemenangan bagi kita sebagai makhluk atau manusia surgawi atau manusia rohani. Kemenangan ini kita peroleh. Bukan seperti kemenangan manusia duniawi dengan kerja keras, namun adalah pemberian dari kasih Allah kepada kita, umat manusia, sebagai orang yang percaya di dalam karya penyelamatan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus yang bangkit dan menang mengalahkan dosa dan maut. Bukan hanya kemenangan ini diberikan oleh Allah bagi kita, tetapi Allah juga turut bekerja untuk mengawal kemenangan itu supaya kokoh jauh tidak ada kuasa yang merebutnya. Narasi pengawalan Allah untuk kemanahan ini secara jelas diungkap oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Rom, Rom 831 sampai ayat 39, ayat 37 dikatakan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi. Kita kemenangan yang kokoh, yang kuat, Tuhan menjamin. Tuhan mengawal, melindungi, tidak ada kuasa yang menggugat kita dari kasih Allah, baik maut, baik malaikat-malaikat, baik pemerintah-pemerintah, baik kuasa-kuasa, baik di atas maupun di bawah ataupun makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari Allah yang dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa wujud kemenangan yang diberikan Allah bagi kita? Yang pertama, kemenangan itu mengalahkan kuasa dosa. Musuh-musuh kita, tipu muslihat, melawan roh-roh jahat di udara. Sebagaimana jelas disampaikan oleh Rasul Paulus ke jemaat di Efesus episode 6, ayat 11 sampai 12. Maka kita boleh menyajikan nyanyian yang sungguh indah. Ku menang, ku menang bersama Yesus. Ku menang, ku menang dalam peperangan. Ku menang, ku menang atas segala kuasa setan. Haleluya dan selanjutnya. Yang kedua kemenangan menghadapi tantangan hidup kita. Di dalam pergaulan hidup sehari-hari banyak tantangan yang kita lewati yang kita hadapi baik berupa penyakit kekhawatiran ketakutan kemiskinan peperangan dan sebagainya Saudara-saudara terkasih karena itu apa yang kita petik dari buah firman ini kita hingga kemenangan yang kita peroleh yang diberikan oleh kasih Allah terhadap kita merupakan kemenangan yang memiliki durasi kekekalan yang pertama kita harus memiliki iman yang kuat dan kokoh, tangguh kekuatan iman yang sejati, yang teguh, tidak kembali ke belakang, kembali kepada tabiat-tabiat habitat lama yang bergelimang banyak dosa-dosa. tidak kembali lagi ke kubangan yang sama, yang penuh lumpur, kotoran, dan kecemaran. Yang kedua Rasul Paulus mengatakan, kita harus berperilaku seperti Kristus. Kita berpikir seperti Kristus. Seperti dikatakan Rasul Paulus 1 Korin 2.16 itu. Songon perohoni Kristus mahamu. Hidup setia. Hidup dalam kasih. Hidup mengampuni. Hidup berkorban. Bagi sesama manusia. Yang ketiga hidup melayani atau bersaksi. Akan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan. Jerih payahmu tidak sia-sia. Ayat 58. Karena itu saudara-saudara terkasih. Mari kita bersyukur menyambut kasih Allah yang mengadukarkan kita kemenangan. Amin. Kita berdoa. Kembali, kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan, karena oleh kasihmu kami boleh memperoleh kemenangan. Kemenangan kami, ya Tuhan, kemenangan yang murni sejati melalui kemenangan Yesus, Tuhan kami yang bangkit, menang, melawan dosa, dan maut. Karena itu, Tuhan. Di dalam menjalani kehidupan, kesirehan kami, bimbing kami, Tuhan, supaya kami setia di dalam kehendak Tuhan, sehingga kemenangan yang kami peroleh, yang Tuhan berikan bagi kami, kemenangan yang kokoh, kemenangan yang memberikan kami harapan sukacita di dalam menjalani hari-hari kami, dimuliakanlah namamu, Tuhan. Baiklah semua yang mendengar firman Tuhan ini. Baik kami semua, ya Tuhan, jadikanlah kami pemenang. Supaya kami tetap boleh berbuat yang terbaik. Karena kami percaya Tuhan turut selalu turut bekerja dalam segala pekerjaan dan perjalanan hidup kami. Dimuliakanlah namamu Tuhan, terpujilah engkau kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang di surga, di namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendamu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih setia Allah Bapa dan persekutuan roh kudus menyertai kita sekalian. Amin. Soli Deo Luria Horas.